Pertama umur, yang kedua baru 2 tahun aja jadi wali kota. Presiden Joko Widodo buka suara soal wacana sang anak Gibran Raka Buming Raka akan diduetkan dengan Prabowo Subianto menjadi calon presiden 2024 mendatang. Seakan menyindir, Presiden Jokowi menyebut bahwa pertanyaan soal duet Prabowo Gibran adalah pertanyaan yang tidak logis. Menurut Presiden Jokowi, usia Gibran masih sangat muda, ia bahkan baru 2 tahun menjadi wali kota Surakarta, sehingga menurut Presiden Jokowi, tak logis Gibran akan maju menjadi RI 1. Di sosial media, Gibran sendiri memang kerap dicalonkan sebagai bakal cawapres. Menanggapi hal ini, Gibran yang juga aktif di media sosial memberikan tanggapan dalam bentuk meme dan juga candaan. Nama Gibran telah muncul sebagai salah satu kandidat cawapres harapan rakyat dalam acara Musyawarah Rakyat Indonesia. Gibran pun saat ditanya mengatakan dirinya belum cukup umur untuk menjadi capres. Bisa selentingan keluar duet Pak Prabowo dan Mas Gibran dijodohkan. Itu aja juga didengerin. Pertama umur. Yang kedua baru 2 tahun aja jadi wali kota. Yang logis aja lah.